Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini saya mau berbagi resep membuat bubur caca. Ini aku airnya udah siapin dan kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Sementara mendidih, saya akan mengupas ubinya. Oke, ini dikupas semua ya sampai selesai. Selanjutnya kita bisa potong-potong. Sekedar info ya kawan-kawan, ubi ini sangat bermanfaat loh buat tubuh kita. Selain bagus untuk pencernaan, juga ubi ini dipercaya dapat menyembuhkan bronkitis dan juga penyakit asma. So kawan-kawan, ini sangat baik kita konsumsi, apalagi ini di bulan puasa. Kita harus seimbang antara gizi dan juga asupan kita. Ikuti terus ya langkah-langkahnya, jangan kalian skip, biar kalian tahu secara detail gimana pembuatan bubur caca ini. Oke, ini udah mendidih airnya ya. Kita siap masukin daun pandannya. Kemudian kita bisa masukin kolang-kalingnya. Kita tunggu sampai kolang-kaling ini benar-benar lembut. Oke, kita tutup. Oke, ini udah mendidih dan masukin juga sago jelinya. Sago jeli ini dimasukin dalam keadaan air yang udah mendidih ya. Kalau enggak, dianya akan lengket satu sama lainnya. Oke, kita tutup lagi. Tunggu sampai dianya mengambang. Oke, seperti ini tampilannya kalau udah benar-benar agak lembut, ini udah mengambang ya. Jadi kita bisa masukin ingredient yang lainnya. Oke. Saya akan masukin ubinya. Oke, kemudian kita coba aduk-aduk. Kayaknya airnya ini kurang ya. Ntar aku bisa tambahin lagi airnya. Oke. Sedikit aja, kita tutup lagi sampai benar-benar ubi ini lembut. Oke, sementara menunggu, saya akan mengambil biji selasih ini untuk saya taruh air ya, biar mengembang. Kita ambil 2 sendok makan aja. Oke, kita taruh air panas, lalu kita aduk-aduk sampai dianya mengembang dengan sendirinya. Oke, kita akan lihat ya seperti apa sih. Oke, ini udah mulai.
Oke, seperti ini tampilannya. Kita ini akan masukin ke dalam bubur. Oke. Ini kita cek ubinya udah lembut atau belum. Oke, sepertinya ini udah lembut ya. Oke, kita bisa masukin bahan-bahan lainnya. Oke, kita masukin gula pasirnya ini sekitar 250 gram. Ini akan manis sekali hasilnya, sweet, very sweet. Oke, selanjutnya saya akan masukin bubur cacaknya. Bubur cacak. Ini biji selasihnya. Oke, kita aduk-aduk lagi. Oke, sampai gulanya ini larut ya. Untuk selanjutnya saya akan masukin santannya. Ini santannya sangat kental ya, ini sekitar 300 ml. Oke, aduk-aduk lagi. Untuk memastikan semuanya tercampur. Oke, selanjutnya saya akan masukin susu kental manisnya. Wow, ini tambah manis. Dan bubur cacak ini identik dengan rasa yang sangat manis. Dan bila kalian gak begitu suka, kalian bisa mengurangi gula ataupun susunya. Oke, selanjutnya saya akan taruh sedikit garam, sedikit aja. Oke, seperempat aja, seperempat sendok teh. Oke, kita aduk-aduk sampai tunggu agak mendidih ya. Oke, kita nggak perlu, ini sangat mendidih, jadi udah cukup kelihatan mau mendidih aja kita udah bisa matiin. Oke, udah selesai, kita bisa serving. Oke, saya akan tuang ke dalam mangkok yang besar. Ini untuk bisa satu keluarga ya, satu keluarga kecil. Oke, inilah resep bubur cacak yang sangat lezat dan juga sangat manis. Bila kalian suka atau sekiranya bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian dan ikuti terus channel aku untuk mendapatkan resep-resep selanjutnya. Buburnya kelihatannya sangat cantik ya, dengan kombinasi warna kuning sama merah hijau serta putihnya dari kolang-kaling. Kalian mesti coba. Must try. And thanks for watching. Jangan lupa subscribe and like, also share. Bye.